Komisi Pemilihan Umum Rusia mengumumkan Presiden Vladimir Putin sebagai pemenang pemilu 2024. Putin menang telak dengan mengantongi 87,29% suara. Menurut penghitungan komisi, menggambarkan bagaimana warganya masih mempercayai kepemimpinannya selama ini. Kemenangan Putin disambut hangat sekutu utama mereka, China. Presiden Xi Jinping mengucapkan selamat untuk Putin yang menang telak dalam pilpres. China meyakini hubungan dengan Rusia akan terus maju di bawah kepemimpinan Presiden Xi dan Putin. Ucapan selamat dan dukungan terhadap kemenangan Putin juga disampaikan oleh Presiden Venezuela, Nicolas Maduro. Maduro yang menggambarkan Putin sebagai kakak laki-laki Venezuela yang telah menang, mengatakan Putin telah memenangkan perang melawan kerajaan kolektif Barat. Rusia diketahui merupakan sekutu utama Venezuela yang tengah terisolasi akibat sanksi ekonomi Amerika Serikat dan Uni Eropa karena menuduh Maduro telah merusak demokrasi untuk mempertahankan kekuasaan. Vladimir Putin. Son buenos presagios. 7%. Putin le ha ganado completo la guerra a todo el imperio colectivo de Occidente. Es una demostración de los valores del pueblo ruso que está marcando la ruta larga con la victoria del presidente Vladimir Putin. Está marcando una ruta larga de reivindicación de la nueva Rusia, de la gran Rusia, para el mundo multipolar, el mundo de equilibrio. Así que ha triunfado nuestro hermano mayor, Vladimir Putin. Son buenos presagios para el mundo, para este año 2020. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.